Sejumlah kendaraan sempat terjebak di Sungai Bondeli, Lumajang, Jawa Timur. Saat kejadian, arus sungai sedang deras lantaran diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Berkat bantuan warga dan penambang pasir, kendaraan-kendaraan yang terjebak akhirnya dapat dievakuasi. Banjir lahar dingin terjadi akibat tingginya curah hujan di puncak Gunung Semeru dalam beberapa hari terakhir. Warga berharap pemerintah membangun jembatan penghubung agar akses jalan tak terputus saat terjadi banjir lahar dingin.